kita sekarang air tengah bergerak masuk. Kita coba, mana tahu ada air-air yang apa, ikan-ikan yang sesat dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Agak susah guys sampainya. Biasalah jembatan Puaka selalu menghampakan orang-orang yang betul-betul tera aja boleh dapat ikan sini. Wih, sikit lagi ini ikan. Okay guys, so kita mau pergi lagi di hujung muara sungai. Coba pula dekat situ, dalam ni memang tak ada langsung ikan. Let's go guys. Okay guys, kita dah dekat muara. Now, we're still trying to get fish. Tapi, ada hasil lah guys. Baik, kita akan cuba, tetap cuba dan cuba lagi. Oh, for info guys, aku ni sekarang untuk set pancing, aku dalam peralihan ke Daiwa daripada Shimano. Never maksud Shimano buruk, masing-masing ada kelebihan dia. Tapi for me, lepas aku pegang Daiwa, especially flagship ya. Kalau Daiwa yang lower dengan mid, aku rasa better beli Shimano lah. Tapi kalau untuk flagship Daiwa, aku rasa Daiwa better daripada Shimano lah. Aku punya ni lah. Cumanya Shimano better dia, dia boleh senang mau maintenance, spare part pun senang. Daiwa susah sikit kan, mau kena hantar servis dengan agent dia sendiri and stuff. Tapi it is what it is lah. Ini masih Stella, Shimano Stella. Masih pakai untuk casting-casting di pinggir. Ultralight, size 1000 je. Tapi kalau untuk jigging apa semua, casting yang besar, kamu pakai Daiwa lah sudah sekarang. So, excited untuk 2024. Nanti fishing season. Sekarang monsoon, Labuan monsoon. Jadi, my first trip mungkin 28 Januari, insyaAllah. Kalau weather bagus. So ya, yeah, hopefully lah kalau ada rezeki keluar mancing 28. Untuk bot pula buat masa ni abang tak ada rezeki lagi lah, tak cukup duit lagi lah untuk beli bot baru. Masih dalam proses mengumpul dana. Jadi nanti kalau ada duit kita beli 19 kaki punya bot. Masih kecil juga sebab sama reason yang sama. Oops. Uish. Oh, ada ikan tadi guys tapi tak dapat. Apalah. Masih reason yang sama. Kita mau yang kecil supaya senang tarik dan turun. So, biasanya saya dengan videographer orang rumah. Itulah guys, kita tengoklah nanti, hopefully next year 2024, excited for new season. Aku punya kerja yang busy-busy itu habis sudah, so tahun ni boleh, insyaAllah boleh back to fishing punya ni lah, fishing punya activity lah. Hey guys,